السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعد. Pemirsa GoTV yang insyaAllah senantiasa bersanding dengan taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna. Sempurna itu adalah meliputi kesempurnaan secara fisik dan juga kesempurnaan secara moral, zahir maupun batin. Baru itu yang dikatakan sempurna. Artinya, secara fisik tidak ada manusia yang lebih tampan daripada Rasulullah, yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih elok rupanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Hasan bin Jabir mensifatkan Rasulullah, wa ahsana min kalam tarabtu ilm wa ajala min kalam talidin nisa'u, yang putih, yang baik darimu wahai Muhammad tidak akan mungkin disaksikan oleh mata siapapun. Artinya tidak akan mungkin. Kalau kita melihat bagaimana keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan mungkin sebanding dengan yang lainnya. Wa ajla min kalam talidin nisa'u, yang lebih elok rupanya daripada engkau wahai Muhammad tidak akan mungkin dilahirkan sama daripada wanita manapun. Khulitna mubarra'an min kulli aidin, engkau diciptakan terbebas dari segala aib kekurangan. Ka'annaka qad khuliqna kama tasya'u, seakan-akan engkau diciptakan menurut selera dan kehendakmu sendiri. Saudara sekalian insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita ditawarkan untuk diri kita sendiri, kira-kira pengennya mau punya model hidung bagaimana? Pasti model hidung yang terbaik di dunia. Mata bagaimana? Mata yang paling indah seluruh dunia. Kulit bagaimana? Kulit yang paling halus seluruh dunia. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk Rasulullah yang terbaik, yang paling bagus. Seakan-akan itu pesanan dari Rasulullah, seakan-akan itu kehendak dari Nabi, dibuat oleh Allah. Sehingga qala tadidu maghlugan fil wujubi ala mitalih, kamu tidak akan mungkin bisa mendapatkan makhluk yang sebanding dengan beliau, karena Allah pilihkan yang terbaik untuk dia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, pemirsa GoTV yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Abdul Rahman Ad-Diba'i dalam kitab Diba'nya, beliau mensifatkan keindahan wajah Rasulullah, alifiyul anfi miniyul famih nuniyul hajib. Alifiyul anfi, hidungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan huruf alif. Bagus hidungnya Rasulullah. Artinya bukan panjang seperti pidruk, tapi juga tidak alpeqosu wal pesu wal amblesu. Bagus hidungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuniyul hajib, bentuk alisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan huruf nun yang dibalik. Kalau kita melihat huruf nun yang dibalik, ya itulah bentuk alisnya Rasulullah. Bagus alisnya. Kemudian alisnya tebal, antara kedua alis disambung dengan rambut-rambut kecil. Subhanallah. Kemudian buluh mata beliau lebat. Beliau selalu bercelak. Kalaupun tidak pakai celak, udah bagaikan bercelak. Tidak ada di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu al-KPU wal-BLU. Gak ada, hadirin muliakan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam.
قال بعض وسطه كأنه وجهه بيبض من الغمار بل أبواب من الغمار. Sebagian orang mensifatkan wajah Rasulullah, wajahnya Rasulullah itu bagaikan bulan, bukan lebih terang daripada bulan yang tidak pernah dihalangi oleh sedikit pun oleh awan. Terang benderang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah pernah ditanya, "Akana wajhu Rasulullah fi kasayfi?" Apakah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkilau seperti pedang? La. Bal ka'annaka syamsa taji fi maji, bukan, tetapi wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti matahari yang berjalan di wajah beliau, terang benderang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin yang muliakan oleh Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, beliau disambut dengan tola al badru alaina, telah muncul kepada kita bulan purnama, telah datang kepada kita sang rembulan. Karena memang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih terang daripada rembulan. Tahu enggak bulan purnama? Bulan purnama yang di atas, yang di langit, yang di awan itu sebulan sekali purnama, tetapi wajahnya Rasulullah purnama selama-lamanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gambarkan bagaimana secara fisik Rasulullah, bagaimana bentuk zahirnya Rasulullah, bagaimana ekspresinya Rasulullah, bagaimana cara jalan Rasulullah, semua itu panjang lebarnya itu kita tidak akan bisa tiru, saudara. Bentuk zahirnya Rasulullah kita tidak bisa tiru. Kenapa? Kehendak Ilahi, produk Ilahi. Huwallazi yusawwiruna arhami kaifa yasha. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah membentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak dari rahim ibunya menurut apa yang Allah kehendaki. Saudara sekalian, ada orang yang takdirnya dilahirkan hitam. Ya sudah, hitam terus sampai mati. Kalaupun dia berubah menjadi putih berarti dia belang, ya. Oh, pengen kulitnya putih seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil cat misalkan, dicat kulitnya warna putih, luntur catnya, kembali lagi aslinya yang gak bisa ditiru hadirin muliakan oleh Allah. Ya, pengen kulitnya halus ya seperti Rasulullah, diamplas misalkan, yang gak bisa. Karena itu kita tidak dituntut ya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir, karena itu adalah produk Allah ya. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada yang satu bisa kita tiru, yakni adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlak hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya. Nabi tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keindahan wajahnya, walaupun itu wajah yang paling indah seluruh dunia, dengan keindahan matanya, walaupun mata yang paling indah seluruh dunia, dengan kehalusan kulitnya, walaupun kulit yang paling halus seluruh dunia. Tetapi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlakul karimah, wa innaka la'ala khulqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas bumi pekerti yang agung. Dan untuk misi memperbaiki, menyempurnakan akhlak itulah beliau diutus. Nabi bersabda, "Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak." Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, menyempurnakan akhlak manusia. Karena manusia tanpa akhlak maka tidak akan bernilai hadirin dimuliakan oleh Allah. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah, pemirsa GoTV yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan secara zahir yang kita harus ikuti, tetapi yang kita ikuti adalah akhlaknya Rasulullah. Inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memuji Rasulullah dengan mengatakan wa innaka la'ala khulqin 'adzim. Hadirin pemirsa GoTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi umat yang senantiasa mengikut kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qulu qawli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.